Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini mau buat pedang. Ini bahan dari Per Willis, teman-teman. Ini mau dibuat pedang ukuran 1 meter, teman-teman. Ini polanya. Ini panjang bahan cuma ada 67 cm ya, teman-teman. Nanti mungkin diulur biar bisa jadi panjang, tapi nanti lihat hasilnya bisa jadi 1 meter atau tidak. Nah, kita langsung saja ke pembuatan gagang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pedang bahan Per Willis yang saya pegang baru jadi. Ini ukurannya kurang lebih 1 meter. Mudah-mudahan nanti jadinya lebih bagus dan lebih keren. Terima kasih buat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakar, teman-teman. Kita bentuk.
Lanjut kita menggunakan kayu, teman-teman, untuk gagangnya.
Ini belum diasah maksimal teman-teman. Seperti ini hasilnya teman-teman. Pedang Sultan panjang 1 meter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini teman-teman. Pedang Sultan atau pedang Al-Ayubi. Sederhana, teman-teman, karena tidak memakai aksesoris yang mewah seperti kuningan dan yang lainnya.